Baiklah, video kali ini saya akan unboxing satu lagi Beyblade baru, yaitu Random Booster Volume 14. Jadi, namanya sudah random, Beyblade apakah yang saya akan dapat? Jom tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk lebih banyak video lagi. Jadi di tangan saya ada Random Booster Volume 14. Jadi saya pun tidak tahu Beyblade apa yang saya akan dapat dalam ini. Tapi yang pasti dalam ini ada 8 Beyblade. Jadi kita akan unboxing sebentar lagi. Diharapkan kita dapat satu Beyblade yang menarik dan hebat. Ha, okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama unboxing Random Booster Volume 14. Jom. Jadi inilah dia kotak untuk Random Booster Volume 14. Okay, kalau ikutkan kotak ni, dia ada 8 Beyblade. Okay, 8 Beyblade ada di dalam yang mungkin kita akan dapat, dan kita tidak tahu mana satu Beyblade yang kita akan dapat. Okay, jadi kita survey dahulu kotaknya. Okay, kita mula dari atas sekali. Kod dia di sini adalah B132 Random Booster Original Takaratomy. Ini Beyblade Burst. Okay. Dan ini di atas dia. Oh, ini Beyblade yang putih ini. Okay. Dan pemilik dia. Okay. Ini jenis Beyblade yang terdapat, yang mungkin kita akan dapat. Okay. Pet, thank you. Sudah bayar. Okay. Okay, ini belakang Beyblade. Jadi kita boleh tengok jenis-jenis Beyblade di dalam ini. Okay, saya pun kurang pasti macam mana mau baca dalam bahasa Jepun kan ni, Korea ni. Saya kurang pastilah. Tapi ini balance lah, okay? Beyblade balance. Alright. Okay. Jadi, jom kita buka kotak ini. Jom. Ya, mari kita gunting dahulu tepi dia. Alright. Mana lagi? Oh, sudah senang buka. Oke. Ditarah. Oh, ini stiker ya. Oke, stiker. Nanti kita akan dekat. Oh, dari stiker ni kita sudah tahu Beyblade yang mana. Nampaknya kita dapat yang warna putih ni. Beyblade apa ni ya? Putih ni. Drigger Fang Extend. Ya, mungkin. Okey, tak apa, kita buka dahulu. Alright. Drigger Fang Zero Extend. Oh, jadi kita dapat dia punya driver extend lah. Disc dia kosong. Okey, kosong. Okey, kita letak tepi dahulu. Okey, ni kotak dia. Mana ni? Right. Okay. Jadi kita buka satu-satu. Alright. Okay. Okay, stiker kita letak tepi dahulu. Okay, kita mula dari layer dia. Alright. Tada! Okay, saya google dahulu ah, apa dia punya Beyblade yang terdapat dalam sini. Okay, jadi betul lah. Kalau ikut google ni. Okay, saya google sudah daripada kamus Beyblade. Ini adalah Drigger Fang Zero Extend. Okay, B1 3208. Okey, Beyblade yang ke-8. Okey. Okey, kita tengok disk dia. Kalau ikutkan penerangan tadi, disk dia kosong. Okey, betul, kosong. Okey. Ni kena lekat stiker lah baru dia nampak cantik sikit. Nanti kita akan lekat.
apa pula ni? Okay, kita buka. Oh. Ha? Kita mau letak di mana ni benda? Tak boleh lah. Macam mana mau letak ni? Benda ni ada, kita dapat, tapi kita tidak boleh letak di sini lah. Mungkin ini bonus ke apa? Oh, kita ada kod, kita dapat. Kod apa ke benda ni? Hah? Tapi kita dapat. Sedangkan Beyblade ni tidak boleh pasang ni. Tak, anggap sajalah sebagai hadiah. Okay. Driver dia extend. Okay, extend saja, bukan extend plus. Kalau extend plus dia tiada ni. Okay, dia pendek sedikit lagi. Okay, jadi extend kosong trigger. Okay. Ah, ini dia. Alright, jadi jom kita pasang. Ah, cuma kita dapat bonus. Okay, benda ni. Okay, besi ni. Tapi tidak boleh pakai, kita simpan. Anggaplah ini sebagai hadiah. Alright. Jadi mari kita pasang Beyblade ini. Oh, kerasnya. Oh. Oh, Beyblade ini sangat keras ya. Maksudnya dia susah untuk burst. Saya pikir dia plastik biasa, tapi dia keras. Sangat keras ya. Jadi saya rasa Beyblade ini susah untuk burst. Walaupun dia ringan, ini plastik sangat ringan. Cuma disk dia kosong agak berat. Okey, dan kita tidak tahu macam mana aksinya. Kira-kira di atas gelanggang, adakah dia mudah untuk kalah? Nampak macam itulah, nampak macam nerd ya kan, nampak macam lemah saja. Tapi kita akan tengoklah saksi dia di atas gelanggang nanti. Okay, jom. Mana gelanggang aku ni? Jom. Okey, jadi jom kita saksikan perlawanan di antara Drigger Fang lawan Lord Spriggan. Okay, Lord. Oh, Allah Akbar. Sorry, terkejut. Okay. Okay. Jadi kita pakai disc ini. Saya lupa disc apa nih. Tapi ini extend plus. Ini extend biasa. Okay. Disc kosong, extend biasa. Siapa yang lebih kuat? Jom. Okay, ini sebelah kanan dan ini saya setting Lord Spriggan sebelah kiri. Okay, jom. 3, 2, 1, go shoot. Alright. Okay, Lord Spriggan, saya setting kepada stamina. Jadi, adakah dia berjaya mengalahkan Drigger Fang? Ataupun Drigger Fang yang menang? Okay, itu dia. Okay, kemenangan untuk Lord Spriggan round yang pertama. Okay, round kedua. 3, 2, 1, go shoot. Alright. Kedua-duanya seperti saya rasa stamina. Okay. Round pertama tadi Lord Spriggan menang, bagaimana pula dengan round yang kedua? Sekali lagi, saya rasa macam mana? Okey, kita anggap seri. Sekali lagi, round 2. 3, 2, 1, go shoot! Alright, ini round yang ketiga. Diharapkan round ini tidak seri. Oh, Lord Spriggan sekali lagi menang. Jadi saya akan tukar setting dia kepada balance. Okay. 2, 1, go shoot. Lord Spriggan akan menang. Seperti yang dijangka, Lord Spriggan sekali lagi menang 3 round berturut-turut. Nampak Lord Spriggan terlalu kuat untuk Drager. Okay. Nampak kita tukar kepada attack pula. Okay. Mode attack.
3, 2, 1, go shoot. Okay, attack, serang. Oh. Okay. Dan begitulah. Bagaimana? Siapa kalah? Oh, sekali lagi Lord Spriggan menang dalam battle ini. Okay, last round. Round yang terakhir. Masih mode serangan. 3, 2, 1, go shoot. Menjadi stamina. Ya, Lord Spriggan tetap berjaya. Jadi itulah dia perlawanan Beyblade untuk Drigger Fang. Jadi Drigger Fang tidak dapat menandingi Lord Spriggan. Lord Spriggan terlalu kuat untuk Drigger Fang. Jadi Drigger Fang ini saya rasa mungkin kalau kita guna combo yang lain, mungkin dia akan kuat. Kita belum test. Mungkin juga kita akan cuba dengan Beyblade lain untuk melawan. Tapi apapun Lord Spriggan kuat. Jadi random booster volume 14. Okey, saya dapat Beyblade plastik ini walaupun dia tidak menarik, tapi pelengkap koleksi saya untuk random booster Drigger Fang. Okey, kita akan test nanti dengan Beyblade yang lain. Mana tahu ada combo yang kuat, kita tidak tahu kan. Mungkin kita boleh bawa untuk battle, siapa tahu. Dan mungkin akan menang, siapa tahu. Jadi setakat itu saja video saya. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk lebih banyak video lagi. Sekian daripada saya, Ali Bosku. Assalamualaikum.